aku harap pengarah-pengarah drama ni tolonglah hentikan buat drama yang berinspirasikan daripada novel ke apa, kepala bapak semua. Assalamualaikum kepada yang menonton. Hari ni aku nak share sikit. Aku tak tahu nak buat video apa sebab aku sekarang tengah busy siapkan album aku yang keberapa, aku dah tak ingat lah. Tapi insyaAllah akan keluar pada 2020. Tahun ni akan keluar insyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah. So aku tengah busy siapkan album aku tu. Lepas tu aku nak release tension tu, hari aku keluar date dengan wife aku lah, pergi menonton cerita hantu. Bukan cerita hantu sangat lah, dia macam horror thriller macam tu, Perempuan Tanah Jahanam, yang diarahkan oleh Joko Anwar. Ni filem Indonesia, first filem Joko Anwar ni. Aku tengok cerita dia, mula-mula sekali aku kenal dia, aku tengok cerita Pengabdi Setan. Masa tu aku terus minat lah, ada pelakon daripada Malaysia, Burung Palari tak silap. So daripada situ aku terus minat lah. Ini bukan review, aku bukan nak buat review pasal movie. Ini just aku nak share pengalaman aku tengok movie. Sebab aku pun seorang yang minat tengok movie, tapi kebelakangan ni tak berkesempatan sebab aku ada anak-an. So itu hari ada kelapangan, aku dengan wife aku pun pergi tengok wayang lah. So apa yang aku nak cakap, filem Indonesia ni dah tak macam filem Indonesia yang dulu. Dulu kalau kita tengok filem Indonesia, dia punya level lebih kurang ya dengan filem Malaysia ni. Tapi sekarang kalau kau pergi tengok, dia orang punya level ada juga filem Indonesia yang tak berapa bagus. Tapi kebanyakan yang masuk wayang, yang box office, aku rasa dia orang punya level tu dah bukan macam level kita. Kita punya level memang jauh gila tertinggal. Bukan pelakon kita tak bagus, pelakon kita ni kebanyakan dia bagus tau. Aku banyak kat tengok filem Malaysia kan, pelakon kita ni banyak yang bagus, banyak filem-filem yang bagus-bagus, pelakon dia bagus. Cuma aku punya pandangan peribadi lah, aku suka tengok movie yang nampak real. Maksudnya kat sini bukannya pasal macam Godzilla apa semua tu science fiction tu tak real, aku nak kena tengok yang real. Bukan, maksud aku kena berlakon yang real. Pelakon Malaysia real, dia tak kayu, banyak yang tak kayu pelakon utama. Cuma masalahnya filem Malaysia ni kebanyakan aku tengok, dia orang tak beratkan pada pelakon tambahan. Pelakon tambahan, orang-orang yang dapat RM100, yang just lalu, yang tepi-tepi, yang duduk lalu-lalu ni kan. Acting Indonesia, pelakon tambahan tu pun dah macam pelakon utama kalau kat Malaysia ni. Dia punya level, dia orang punya level lakonan. Aku paling tak suka bila tengok movie, pelakon tambahan ataupun siapa-siapa pelakon, dia mata dia tengok kamera. Itu bagi aku macam fail lah. Kat situ macam apa, siul kau tengok kamera kan, tengok kamera macam ni. So benda tu dah tak real kau tu. Sebab dia mewujudkan kita sebagai audience ni, dia macam kita ada dekat situ pula, dia macam tengok kita. Padahal kita nak tengok cerita tu, kita tak ada pun dekat dalam filem tu, kita nak tengok situasi tu. Tapi dia, mata dia tengok kamera, seumpama dia nampak kita tu. Aku tak tahu lah kalau orang lain, sebab aku tak suka yang macam itu. Sebab nampak macam tak profesional lah dia. Lepas tu lagi satu kebanyakan kan, pelakon Malaysia, pelakon tambahan ni kebanyakan ni banyak yang yok-yok. Maksudnya macam dia orang terlampau try hard nak kasi, mungkin nak kasi pengarah lain ataupun nak kasi orang-orang tengok yang dia boleh berlakon. Dia terlampau try hard membuatkan lakonan dia jadi tak bagus, dia tak natural. Dia terlampau try hard nak tunjuk yang dia ni boleh berlakon, menjadikan dia tak bagus akhirnya. Tu pada pandangan aku lah. Sebab aku bukannya orang filem, aku bukannya director ke apa, aku pun tak pernah buat filem sebelum ni kan. Music video pun apa benda lah aku buat kan. Sebab aku suka benda-benda berkaitan dengan seni-seni ni, memang aku suka. Macam music video orang macam aku tu, memang aku direct, tapi dia nampak kelakar. Aku ada tengok orang komen lah, macam time dia minta duit kat mak dia tu nampak tak real. Ya, memang betul. Sebab apa? Sebab semua pelakon dekat dalam music video
tunjuk orang macam aku tu adalah tak profesional. Dia orang bukan pelakon. Dia orang bukan pelakon dan tak pernah berlakon. Dia orang semua masuk dalam music video tu secara, bukan secara sukarela sebenarnya, secara paksa sebenarnya. Aku yang suruh. Aku pergi jumpa dia orang. Aku ajak, jom lah masuk, tolong lah masuk music video. Aku nak buat music video ni, aku nak direct satu music video. Tolong lah masuk. Aku yang pergi cari dia orang. Jadi itulah, dia orang bukannya pelakon profesional yang tak pernah berlakon pun. Sebab satunya bajet kan? Aku tak ada bajet, tapi aku just, kita buat sebab kita suka music video tu. So kita buat lah juga. Kalau ikutkan music video tu sebenarnya tak payah buat apa-apa, sebab lagu tu dah setahun lebih kot. Atas dasar seronok, kita seronok bekerja, seronok nak tengok orang happy, seronok nak bagikan something dekat orang. Walaupun benda tu nampak macam kelakar kot, bagi aku macam kelakar. Ada sikit part yang macam kelakar. Lepas tu banyak masa kita shoot tu, satu hari je kita shoot, satu hari. So kita kalau boleh nak benda tu siap dalam masa satu hari, shoot semua lokasi. Tapi kita merancang, Allah yang menentukan. So masa hari syuting tu hujan lebat, so terpaksa tangguh banyak scene yang dekat luar. Scene yang makcik nasi lemak tu kita shoot dah nak maghrib masa tu. Banyak ni lah rintangan dia nak buat music video tu. And aku pun tak ada rasa macam tekilan ke music video ni nampak kelakar ke, dia orang berlakon macam kayu ke. Sebab aku tahu dia orang bukan pelakon. And aku yang suruh dia orang berlakon lah. Macam itu lah. Kalau aku ada bajet, makcik nasi lemak tu memang aku ambil Wan Maimunah lah. Ha, lepas tu pelakon utama dia Syak Dadah tu Zamaruf Hisham. Kalau aku ada bajet lah. Ini cerita kita tak ada bajet. Satu. Dan aku pun tak ada apa sangat nak komen pasal music video tu. Sebab bagi aku, music video ni bukannya penting. Yang penting orang faham apa tu lirik dia, and orang faham apa yang aku cuba nak sampaikan. Walau orang tak puas hati yang makcik tu kena langgar, tak kena tarik dengan majlis. Banyak juga orang tak puas hati, tapi at least dia orang faham lah kenapa aku buat macam tu, kenapa aku buat macam ni. So berbalik pada cerita movie tadi, kadang pula bukan kita tak nak pergi tengok movie, local movie ni. Sebab aku pernah beberapa kali lah, aku pernah beberapa kali pergi tengok movie Malaysia yang poster dia gah gila babi. Tapi pergi hampa. Hampa gila. Jalan cerita tak apa-apa. Jalan cerita tak apa-apa. Tak kisah sangat lah. Aku paling menyampah kalau pelakon tu yok-yok gila. Dan kau bukan pelakon utama kot. Aku tak nak sebut lah siapa kan, cerita apa, apa semua kan. Sebab bukan bidang aku untuk review filem. Cuma aku nak bagi tahu lah. Mungkin ada orang filem yang tengok aku punya video ni, kalau lah. Aku harap diorang buat something yang bukan kerana duit lah. Kau jangan buat something yang movie yang, kalau kau buat satu movie yang kau targetkan untuk dapat juta-juta ringgit, benda tu tak akan ke mana. Kau mesti kena letakkan movie ni, apa tujuan kau buat movie, supaya orang dapat terima kau punya seni, ataupun ada message yang kau nak cuba sampaikan. Bukan shock sendiri semata-mata nak dapat duit, ataupun nak dapat bajet daripada syarikat ke, ataupun kerajaan ke apa benda untuk buat filem. Contoh dapat 1.5 juta filem, bajet 500,000, 1 juta masuk kocek. So benda-benda macam gini sebenarnya tak bagus lah. And lagi satu, kalau nak dikatakan, kalau lah ada orang cakap memanglah kita tak boleh lawan orang luar sebab orang luar punya CGI power, kita tak ada bajet apa semua kan. Okay, memang betul orang luar punya CGI power, tapi ada juga filem-filem luar yang tak gunakan CGI. Tapi kenapa power? Dia orang buat cerita real. Contoh, aku ambil contoh cerita Cast Away. Pelakon dia Tom Hanks. Dia mengambil kisah benar yang orang tu terkandas dekat satu pulau. Cerita tu aku rasa tak ada CGI langsung pun. Kalau ada pun mungkin lah. Mungkin part yang kapal terbang terhempas ke, ataupun dia naik sampan dekat tengah laut ke, mungkin lah dia gunakan CGI. Tapi kebanyakan filem tu dia ambil aspek yang real lah. Dekat dalam pulau, duduk-duduk, macam mana dia nak survive. Cerita dia sangat simple, pelakon pun tak ramai. Tapi filem tu boleh jadi power kot. Sebab dia orang
buat aku rasa sepenuh hati. Diorang buat dengan bukan nak okey, kita buat ni untuk dapatkan Oscar. Okey, tak ada. Dia buat filem memang betul-betul untuk sampaikan seni diorang, nak sampaikan mesej diorang, nak sampaikan apa yang diorang nak ceritakan dalam sesebuah filem. Sebab tu diorang boleh berjaya. Orang kita ni bukan semua tak bagus. Ada filem-filem yang bagus. Banyak filem yang bagus kat Malaysia ni. Cuma itulah, kadang-kadang pengarahnya bagus, pelakonnya tak bagus. Kadang-kadang pengarah dan pelakon dia bagus, pelakon tambahan dia tak bagus. Ha. Kadang-kadang pelakon, pengarah, pelakon tambahan semua bagus, kru tak bagus. Sebab aku pernah tengok, ni bukan aku nak jilat Joko Anwar ke ataupun kru Indonesia. Aku ada tengok diorang punya, lepas aku tengok filem diorang dekat wayang Perempuan Tanah Jahanam, aku balik aku pergi tengok diorang punya the making, macam mana diorang buat filem. Kebanyakan kampung-kampung yang macam dalam filem tu, diorang kalau korang pergi tengok kan cerita tu Perempuan Tanah Jahanam, kebanyakan prop-prop yang ada kat dalam diorang buat sendiri. Benda tu tak ada tau, diorang buat sendiri, kru-kru dia turun. And ada satu kru ni, diorang dia cerita pengalaman dia lah. Filem tu sebelum dia orang buat, setahun dia ada dekat kampung tu, dia buat prop setahun. Sebelum dia orang syuting, dia setahun dekat situ. Dia orang buat prop macam-macam, dia orang pergi tengok tempat, dia orang pergi cari tempat syuting yang mana cun-cun setahun bhai. Dia orang cakap dia orang kerja bukan sebab gaji, dia orang kerja memang daripada hati untuk filem ni berjaya kat panggung. Kau tengok diorang, bukan aku nak puji orang Indonesia, orang Malaysia pun bagus-bagus, tapi kurang orang yang macam ni, yang kerja betul-betul ikut hati. Semua kerja macam dapat gaji dah. Sebab bukan semua yang pergi dalam sesebuah filem dekat Malaysia ni, bukan semua orang, bagi aku lah, aku tengok filem-filem tai yang dekat Malaysia ni, kebanyakan diorang bukan berlakon kerana seni, and bukan diorang berlakon kerana minat. Diorang berlakon kerana nak famous, nak duit, nak jadi kaya. Oh, jadi pelakon ni duit banyak, boleh beli kereta, boleh beli rumah besar dan sebagainya. Sebab ada yang macam gini lah, jadi filem Malaysia tak boleh keluar, tak pergi ke mana. Sebab ada orang yang macam gini. And cerita Perempuan Tanah Jahanam ni ditayangkan di Sundance selaku kat Amerika Syarikat tau, orang boleh terima. And ada banyak review yang orang dia tanya masalah-masalah kat sana kan. Dia orang cakap dia orang tak tahu pun ada culture macam gini dekat Java, dekat Indonesia kan. Ada wayang kulit semua. Dia orang cakap membuatkan dia orang lebih berminat untuk melancong ke Indonesia. Kau nampak tak? Orang kita, aku bukan nak cakap apa lah, bukan nak kutuk filem sendiri. Ada filem bagus macam aku cakap awal tadi, ada filem bagus, tapi lebih banyak yang tak bagus daripada yang bagus kat Malaysia ni. Sebab yang macam aku cakap tadi, diorang tak buat kerja dengan hati, and diorang buat shock sendiri untuk dapatkan keuntungan, lepas tekak sendiri, lepas tengkuk sendiri. Korang pun tahu sendiri, aku tak payah nak cakap tajuk-tajuk filem yang kat Malaysia yang macam tai kan, yang macam mana siap boleh. Itu hari aku tengok wayang tu, dia ada keluar lah iklan sebelum filem tu nak start kan, dia ada keluar satu iklan yang Malaysia punya apa benda lah, aku tak ingat lah tajuk apa benda, tajuk filem dia aku tak ingat sangat. Tapi yang penting dalam tu ada CGI lah, yang perempuan tu tiba-tiba boleh jadi kalau jengking lah apalah. Aku cakap ini Scorpion King versi perempuan ke? Kenapa filem dia macam gini sekali? Kenapa kau tak nak buat filem yang real kan? Kenapa kau nak kena buat macam gini? Kalau aku ada duit, kalau aku ada bajet, aku akan buat cerita badang. Maksud aku bukan cerita badang yang Alif Sukri buat, oh yang mengarut tu, Alif Sukri jadi superhero tu, Allah tolong, aduh malu sial. Aku akan buat cerita badang yang betul-betul badang, yang zaman dulu punya cerita. Kita buat, kita reboot balik, kita buat new, guna CGI, guna apa. Orang kita ni bukan semua bodoh, bukan semua tak pandai. Banyak lagi production yang power-power yang boleh buat CGI ni. Aku tengok, aku perasan. Sebab Mat Salleh dia banyak reboot cerita-cerita lama. Indonesia pun dah start. Macam Pengabdi Setan tu zaman dulu dah ada, lepas tu dia reboot. And lepas tu Ratu Ilmu Hitam dah nak keluar nanti, dulu ada, dia reboot.
So why not Malaysia buat cerita yang zaman-zaman dulu dah buat, zaman-zaman Piramli dulu, contoh Naga Tasik Cini, kau buat. Malaysia tak pernah ada filem monster, kau tahu tak? Kau buat satu filem Naga Tasik Cini sebab aku tak ada duit. Kalau aku ada duit, aku dah buat Naga Tasik Cini. Zaman dulu punya Naga Tasik Cini, time nak ending tu baru keluar naga tengah gaduh ini, lepas tu keluar tamat. Tek, tamat. Sebab zaman dulu punya teknologi itulah yang paling cun lah. Aku rasa orang tepuk tangan kau kat wayang zaman-zaman Piramli tengok cerita Naga Tasik Cini. So kita sekarang dah ada teknologi macam-macam. Ramai budak-budak yang power buat CGI ni. And lagi satu, budak-budak Malaysia ni ramai yang pandai buat CGI, kau tahu. Tapi diorang tak bagi, tak diberi peluang. Budak-budak yang belajar ni, berapa ramai orang belajar CGI ni tapi tak diberi peluang. Diorang punya production, diorang punya orang je yang nak dapat duit, yang nak dapat bajet, diorang punya orang. Cuba kau panggil budak-budak yang belajar CGI ni, join kau punya ni, bayarlah berapa ribu kan untuk buat satu CGI, ataupun kau buat kontes ke, siapa boleh buat CGI paling cun ke, kau ambil jadi pekerja kau ke kan. Ini macam oi, dah macam tahun 90-an punya gambar lah, apa benda sial. Kau buat macam itu, Naga Tasik Cini ke ataupun Badang, kau buat baru lah. Badang zaman moden ke, makan muntah jadi kuat, macam Hulk kuat. Tapi tak payahlah tiru Hulk, badan besar, badan dia kecil lah, boleh angkat kereta, gaduh, lawan dengan orang jahat. Kita buat cerita kita, kita berapa banyak cerita yang boleh kita ketengahkan untuk pergi ke pasaran luar. Kita punya cerita, kita ambil cerita benda zaman-zaman dulu, hikayat siapa-siapa lah kan, sangka lembai ke apa benda ke, balan-balan ke, hantam lah cerita apa-apa. Tak payah nak sibuk nak buat vampire lah, zombie lah. Sudahlah Malaysia pengarah filem, kalau korang tengok aku punya video ni, sudah-sudahlah buat cerita hantu ataupun cerita culture orang luar. Buatlah culture sendiri tu, buatlah filem kita. Banyak kita punya superhero pun kan. Kalau kita sebut superhero, tak payahlah asyik nak hantu aje. Buatlah cerita lain. Laksamana Bentan ke, baru kan. Cantik kan dia punya sinematografi tu, cantik kan. Kan? Ha, Laksamana Bentan ke apa, Badang aja aku sebut tadi lah. Banyak kot sejarah-sejarah kat Malaysia ni. Kita renew, buat. Reboot balik, buat. Ini yang kau buat cerita coklat lah, cinta itulah. Bajet yang paling besar tu. Oh, sebab filem ni syuting kat luar negara. Orang tak nak tengok lah cerita yang kau syuting kat mana-mana. Kalau kau syuting kat bulan pun, kalau jalan cerita macam tahi, orang tak tengok lah. Orang nak tengok jalan cerita yang cun, yang boleh membanggakan. Kalau contoh kita ada kawan kat Indonesia ataupun Singapura, dia orang tanya, eh, filem apa Malaysia? Kita ada filem ni contoh. Ha, kita pun bangga ke ha, nak kita ada filem ha, Lee Chong Wei contoh ha. Kita ada Pascal, Police Evo contoh ha. Itu filem-filem yang terbaik. Macam aku cakap tadi, filem yang tak baik, filem-filem tahi lebih banyak daripada filem yang bagus. Kenapa tak semua bagus filem Malaysia? Kita duk kutuk-kutuk negara orang tu miskin, negara orang itu ini. Tapi diorang punya filem lagi power pada kita. Tak malu ke? Malu lah. Sebelum habis eh, sebelum habis hari ni, aku nak tekan satu sikit. Drama Malaysia, drama TV. Tapi macam drama-drama TV ni, macam Kampung People tu okey lah. Kampung People tu okey. Lepas tu yang lain-lain tu, macam drama cinta anak datuk ni, pelakon dia tukar, plot cerita sama, heroin tukar, apa semua tukar. Ni datuk ni, nak datuk ni bermula kahwin tak suka, lepas tu suka, lepas tu dah suka, mak dia pula tak suka. Lepas tu orang ni pula datang nak rebut laki dia. Cerita dia yang sama je. Aku tengok tajuk pun aku dah tahu jalan cerita. Aku harapkan sangat TV-TV tolong buat filem ataupun drama. TV-TV tolong buat drama yang macam zaman 90-an punya drama. Kalau korang tahu, zaman 90-an dulu aku suka tengok TV, zaman-zaman aku kecil dulu. Dulu-dulu ada slot TV1 atau TV2, aku tengok RTM, dia ada slot Keluarga Ria tercerah aku. Lepas tu Galeria ke apa benda kan. Slot dia pukul 7 selalu. Diorang punya drama lain macam. Diorang punya drama Pemandu Bas, ada cerita orang Postman,
cerita pasal pekerja kilang, awek-awek dia bercinta, kisah cinta juga, bercinta dengan lelaki, tapi dia orang bekerja kilang, kerja kilang naik bas, real, nampak real, 90-an punya drama nampak real. Ada yang cerita drama kerja postman, macam mana nak cari duit. Aku harap pengarah-pengarah drama ni tolonglah hentikan buat drama yang berinspirasikan daripada novel ke apa, kepala bapa semua aku tak nak tahu. Aku nak buat, tolong aku nak korang buat drama yang real, kisah kehidupan sekarang. Contohlah kau buat satu, nak buat drama cinta tak kisah, cuba buat hero dia peniaga burger, bini dia kerja kilang, ataupun bini dia suri rumah. Dalam waktu diorang bercinta tu, diorang ada konflik kewangan, duit tak ada. Macam mana nak survive untuk bulan ni? Macam mana nak survive untuk bulan depan? Aku rasa drama ni lagi power daripada drama anak datuk yang sibuk nakkan syarikat orang ni, yang siapa nak uruskan syarikat papa ni. Hentikan drama yang macam itu. Orang muak ni. Kalau ada orang yang tak berani cakap, ataupun ada orang yang suka, aku cakap terang-terang, aku dah muak nak tengok TV drama yang macam itu. Tolong hentikan lah. Harap boleh buat satu drama yang real lah. Tengoklah orang luar semua dah berubah lah, dah tak ada buat drama macam itu lah. So itu je lah untuk hari ni. Aku tak tahu lagi apa benda yang aku nak kongsi. Mungkin kalau ada isu lagi, aku akan buat satu video. Ini segmen baru dalam aku punya YouTube channel lah kot. Aku pun tak tahu lah YouTube channel aku ni nak masukkan lagu ke, nak masukkan video ke, nak masukkan apa benda ke. Entam je lah, korang pun layan je lah kan. Sebelum aku keluarkan album ni, kau layan je lah video-video yang apa yang aku nak buat. Okay, terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum aku ucapkan. Sampai jumpa lagi. Peace.